Halo. Kita ada di Ujayan. Ini ada rumah yang tinggalin adik saya yang sekarang baru nyobain untuk breeding ikan yang sedang naik daun, ikan gabus, tapi ikan gabus yang api. Nanti kita coba lihat dulu ikan-ikannya. Oke, ini ada Orna. Tuh, ini Orna. Ini ini juga Pulka Bru. Ini yang kemarin sudah breeding, sudah menghasilkan berapa anak nih? 500-an ya? 500 anakan dalam waktu berapa? Gak sampai sebulan ya? Sekitar ya sebulanan lah, dan sudah banyak yang laku. Ini sisaan anak-anak. Nah, masih kelihatan gak ya? Ah, itu tadi ada, kecil-kecil tuh. Nah, terus ini ada, ini YS Yellow Sentarum. Kalau karena YS ini belum bisa di breeding, ini tangkapan alam liar, jadi ini tank untuk progresan, jadi pembesaran supaya dapat motif yang oke. Tuh. Cakep ya. Bawah ini kosong ya? Oh, ada tuh. Tuh ada ikannya juga. Ini apa ya? Yes juga yang bawah ini ya? Itu Pulkra. Oh, Pulkra. Sendirian. Oh, belum ada temannya. Yang sini ini nanti rencana juga mau jadi indukan, ini juga bulukra. Ini juga bulukra juga. Nah, ini sisaan anak-anak yang kemarin. Umur berapa ini, Dek? Itu udah 3 minggu. Nah, umur 3 minggu ukuran 2 cm ya? 2-3 cm. Nah, cakep. Yang bawah ini, oh ini kosong. Ini buat ganggang. Ini jadi sementara, ini nanti kedepannya nanti kita bakal nambah banyak tank lagi buat biasanya kalau nanti sudah ada telurnya, nanti kita pisahin induk sama telurnya supaya tidak dimakan. Terus tuh. Nah, ini kemarin pakan formula sendiri. Nah, masih trial dan error, nanti kalau misalnya sudah jadi bisa dipesan. Ini ngapain deh sabu-sabu di sini? Ini cleaning service. Receh sekali, Bung. Wah, ini batoknya nonong gara-gara nabrak streaming. Oke, besok kita lihat lagi progresnya untuk ikan-ikan yang imut dan cute ini.